kita unboxing sekalian kita review satu persatu guys. Oke, dari pertama, nah ini guys, nah ini tutup skep guys, nah ini tutup skepnya, ini original banget nih, RX King original guys. Nah, kita buka, nih kita buka skepnya guys. Terus, oh ini, eh di sini ada per. Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai mengenai seputar motor, kerusakan motor, unboxing, dan spare part ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gua akan unboxing lagi guys. Jadi gua juga mau ngucapin selamat siang, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas, selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan siang ini dan seterusnya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke, tetap semangat guys. Kita unboxing guys. Jadi kemarin itu udah datang beberapa koli dari Yamaha ya guys. Jadi hari ini ada datang oli sama ini. Satu dus ini. Kira-kira apa isinya ya? Kita unboxing bareng-bareng. Kita buka aja dulu guys, kita unboxing. Oke, kita unboxing guys, kira-kira apa ini? Cereng. Oke, kita fokus ke satu spare part aja ya guys, kita unboxing ke satu spare part aja. Kecil-kecil juga ini kerdusnya, tapi harganya wow ya. Oke, nih kira-kira apa isinya guys, kita buka bareng-bareng ya. Oke, kita langsung buka, kita langsung sobek aja pakai cutter guys. Nah ya, kita cutter dulu, bismillahirrahmanirrahim. Sah, oke guys, kira-kira apa ya ini isinya, pasti penasaran, gue juga penasaran guys, tapi kalau gue udah tahu. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Set set, kira-kira ini isinya apa. Set ini, wow. Tara, tara, guys, bisa teman-teman lihat, nah, kita krusnya dulu, kita lihat dari krusnya dulu. Ah, bisa teman lihat ya, 3KA guys, 3KA, oke? Okay? Nah, ini dia. Nah, ini masih di staples ya, Yamaha itu enaknya di staples, nggak diklaim ininya, ini staples, jadi bisa dibuka, bisa teman-teman lihat nanti. Oke, kita buka dulu segel staplesnya guys. Eh, gue juga mau kasih tahu ke teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini, mudah-mudahan setiap pertanyaan kalian mudah dan gampang gue jawab. Oke, kita buka guys. Nah ini, tara. Oke guys, nah ini selangnya panjang guys, kita unboxing sekalian kita review satu persatu guys. Oke, dari pertama, nah ini guys, nah ini tutup skep guys, nah ini tutup skepnya, ini original banget nih, RX King original guys. Nah, kita buka, nih kita buka skepnya guys. Terus, oh ini, eh di sini ada per, nah, ini tutupnya, nah ini ada karetnya sama mur sini guys. Nah, unboxing, kita ambil skepnya guys. Nah ini, nih skepnya guys, nih skepnya ya. Oke, ini skepnya. Oke, kita simpan dulu di sini. Oke, song. Skepnya, dan ini guys, nah ini cuk. Nah, ini. Tuh, guys, ini cuknya. Dan ini setelan gas.
setelan gas, ini setelan anginnya. Oke. Nih, bisa melihat. Nih. Mikuni, guys. Mikuni. Ini original. Ini baru datang, memang kemarin ada yang nanyain, gua ambil. Ini original banget. Dulu pernah ngambil juga tapi udah laku, dipasang langsung di motornya. Nah, ini mantap. Ini original, guys. Nih, ini Eric King punya, ya. Oke, ini mantap, guys. Ini pokoknya kalau original itu, guys, nggak bisa apa ya, kita nggak mungkin orang yang paham pasti tahu yang original dan nggak original, guys. Ini original banget, ini baru datang tadi pagi baru datang nih, guys. Nih, original banget, mantap pokoknya, guys. Original nih ya, harganya juga pokoknya mah teman-teman tahulah, mungkin yang punya motor Eric King kalian pasti tahu harga yang asli itu berapa. Nah, ini mantap nih, gua nggak pernah nyetok lebih dari satu ya, pasti stoknya satu karena tahu sendiri teman-teman harganya lumayan. Jadi pokoknya mantul nih, mantap ya, guys, ya. Nih, guys, oh suaranya anjay, tuh mantap, tuh suaranya mantap kan. Nih jujur gue juga senang banget sama motor Eric King, cuman gue nggak pernah belum bukan nggak sampean udah pernah beli motor Eric King nih, tapi sekarang gue udah nggak punya motor, emang nggak pernah kemana-mana. Jadi gue kalau ngelihat motor Eric King tuh, kalau yang setelan-setelannya keren tuh mantep banget dah, banyak gede, pokoknya kece banget dah dipandangnya tuh nih ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini, siang ini, kita nggak panjang lebar, kita cuman unboxing ini karburator Eric King yang original banget, masih anget banget, baru banget datang tadi, guys, baru banget datang tadi pagi itu datang dia. Nah, ini baru sempet gua, mantap kan, guys. Nah, oke, itu aja teman-teman video kali ini, unboxing kali ini, mudah-mudahan memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Intinya buat kalian nih, buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor dari Honda, Yamaha, Suzuki sampai Aspira, kalian komen aja di bawah ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.